السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Wali walidina ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa dua ibu bapa kami ya Allah. Warhamhum, rahmatilah mereka berdua ya Allah. Kama rabbawna sighara, semacamana mereka telah merahmati kami di masa kecil kami ini ya Allah. Allahumma rizukna ziyaratal haramaini syarifain ya Allah ya Tuhan kami. Mugah rezeki penuntun kami sekalian ya Allah. Ziyaratul Haramain, semoga mereka dapat jejak dua tanah haramu ya Allah. Mereka dapat ziarah dua tanah haramu ya Allah. Syarifain, dua tanah haram yang sangat mulia ya Allah. Allahumma amin. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. الحمد لله الذي بنعمة الإسلام والإيمان. الحمد لله ثم الحمد لله. Pertama kali sama-sama kita mengucap syukur kehadirat ilahi Rabbi. Sama-sama kita terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi sehat pada kita, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita berada dalam golongan orang yang dapat tunaikan titah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala panjang umur kita, kita boleh duduk dalam golongan orang yang dapat jaga, orang yang dapat jaga titah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala perintah Allah Ta'ala kita dapat tunaikan, dan Allah Ta'ala bagi kita kebajikan, Allah Ta'ala bagi titah perintahnya kita boleh tunai Allah Ta'ala, dan juga apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita suruh kita tinggal, kita jauh ke dan juga kita boleh tinggal. Itu yang dimaksudkan kata kita termasuk dalam golongan orang yang dapat tunai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu dia panggil takwa. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil Islam wal iman. Jadi hari ini kita akan sama-sama ikuti. Sama-sama kita ikuti dalam rancangan Siratul Nabawiyah. Kita masih lagi duk bicah, kita masih lagi duk baca kitab sakut pauna kisah tentang kisah Nabi Lut alaihi salam. Hari ini yang kita masuk dalam tajuk baru, iaitu
Marang mengu marang tu kita dah ikuti kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita berada dalam golongan orang yang dapat lima radhatillah. Nah, kita boleh duduk dalam golongan orang yang dapat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar sedang penonton? Nah, oleh kerana tiga malam kita cuti, empat malam kita baca. Nah, jadi ramai orang duk tanya, "Assalamualaikum Ustaz, tak ngajar lah kau malam-malam?" Nah, kita royak dah kata kita ngajar empat malam je lah. Malam Khamis, malam Ning, malam Ma'at, malam Esok, malam Sabtu, malam Lusa, nah, malam Ahad, malam Tulak. Jadi empat malam seminggu kita ngajar. Nah, empat malam seminggu. Kita pun nak cuti juga. Nah, bukan kata nak malam tak ada masa langsung nak cuti. Kita kena ambil masa cuti juga. Nah, malam kita tak ngajar tu masuk dengan orang lain ngajar pula lah. Dah. Supaya kita boleh pulih kesihatan dengan baik. Nah, kita ni bukan injing, kita ni bukan hunjun. Boleh mari duk berai semua tak gerak juga. Tak gitu. Moga kena makan, kena tidur. Ni anak kecil pula tidur pun tak siapa. Tak gitu. Bapa nak tidur, yek. Bapa nak tidur, yek. Pandai-pandai anak kecil. Tak. Lalu tu minta maaf. Nah, tak boleh baca kitab seminggu penuh. Tapi kita ambil empat malam. Nah, supaya kita boleh ikuti dengan sejarah-sejarah dan juga kisah-kisah sakup bahawa dengan kisah Nabi malam ni. Alhamdulillah. Apa khabar sedang penonton? Ramai yang jawab bagi salam ni. Assalamualaikum. Ustaz jawab salam dulu boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam sehat walafiat. Semoga dalam keadaan sehat semua. Masuk mari, jangan lupa terkecil. Ha? Ni kena royak amur kecil ni. Kalau tak royak suka cek, tak cek. Allah kariknya. Makmum, wemum. Tolong gak terkecil. Kali sore, dua kali, tiga kali sore. Ustaz ni, Ustaz share tiga kali. Masuk tengok dalam Ustaz KUTK. Tiga kali tu terkece. Tujuh, nak beri ramai-ramai adik kakak boleh dengar kisah. Sebab tu lah Nabi sebut dalam ayat suci Al-Quranul Karim. Bukan Nabi sebut, tu yang sebut. Maaf, silap. Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman dalam surah Yusuf. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab. Sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka itu, sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka itu, kisah-kisah para nabi dan juga kisah-kisah para rasul saat ni hak kita dok baca we dengar ni. Nah, ibratun li ulil albab, mempunyai pengajaran, ada pengajaran weh. Nah, ada iktibar, ada pengajaran bagi orang-orang yang berakal. Nah, kerana Allah Taala dah terang wahai teaching lah ni, ในคัมภีร์ในประวัติศาสตร์ของบรรดานบีและบรรดารอซูลทั้งหลายเนี่ยซึ่งในคัมภีร์ในประวัติศาสตร์นั้นน่ะนะมีอิบรอห์มีประสบการณ์นะมีความรู้ต่างๆนานาเมื่อเราได้ฟังแล้วเนี่ยเราก็จะได้นะได้ทางนำได้ฮีดายะห์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและบุคคลที่รับฟังแล้วเนี่ยบุคคลที่มีมันสมองเท่านั้นที่จะรับได้โอเคฮอกดึงาซะนี่โอเคบรากายังบ่ได้ดึงาโอเคตักดอกบรากาตักได้ดึงานะอัลฮัมดุลิลลาห์ตุลาห์ดิอันตาโรนยะยะดิฮารินี่ kita masuk dalam kisah Nabi Lut alaihi salam. Nah, kisah Nabi Lut ni tempat yang duk mana kisah Nabi Lut ni tempat yang berlakunya di kampung Sodom. Nah, di kampung Sodom atau bahasa Arab yang tulis Sa'adum. Sin, Ain, Da, Waw, Nun. Sa'adum.
นะอัลฮัมดุลิลลาห์สลามุอะลัยกุมอุสะขอถามหน่อยบ้านอุสะอยู่แถวไหนเผื่อจะไปอุมเราะห์ติดต่ออุสะง่ายอุสะง่ายดูก็ตุก็ตุลาอุมอตาปายตาฮูอุมอตาเปะนี่ดาปอดอบลิกิดอุมเราะห์ได้ทาเปะอัจจะปองอุมอดุก็ตาวากูออฟฟิฮัจญีดุจาลาปานเยลากีลุนดอกอยากก็ banyak kagola dah ana gi haji nak gi umrah dah pelak ni dah lari-lari UTK ni dia hubung halu dah nah hubung UTK ni ada apa pak kita janji mari jumpa dia UTK home pun tak apa nak gi jumpa dia office UTK kedai buruk pun tak ada apa ada pelak eh nah tak kena tanya umur duduk mana duduk kot tu umur umur duduk kota baru dah alhamdulillah. Jadi malam ni yang kita nak ceritanya kisah Nabi Lut alaihi salam ni. Keturunan Nabi Lut alaihi salam ni sebenarnya Nabi Lut alaihi salam nah adalah gapo? Adalah anak saudara bagi Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalau kita sebut kata anak dara, kita faham katanya Nabi Ibrahim dengan ayah Nabi Lut tu dua beradik. Ha, tu dua anak saudara. Jadi Nabi Lut ni anak saudara Nabi Ibrahim lah. Sebab masa Nabi Ibrahim hijrah mari di Palestin, mari sekali dengan Nabi Lut alaihissalam. Beliau berpindah bersama-sama Nabi Ibrahim dan Siti Sarah ke negeri yang berbangsa Babilon. Nah, Babilon pada masa tu kalau kita check learning ah, Babilon ni hijrah mereka tu pergi ke negeri Syam. Syam tu luah dulu. Kalau sebut Syam pada masa dulu tu luah. Kalau tengok learning ke Kanaan. Kanaan saat ni tu sebut hari ni nama negaranya Filistin. Nah, Palestine, Filistin. Ah tu di antara. Tapi tidak lama kemudian beliau berdua berpisah untuk melaksanakan tugas perjuangan seseorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia. Jadi Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut sana duk tak ramalah kerana Allah Taala bagi tugas masing-masing. Nabi Ibrahim tetap berada di sebelah negeri Syam. Nah, sebelah negeri Syam iaitu Kanaan yang sebutnya nah iaitu Palestin. Nabi Lut pun serupa juga. Tapi duduk sebelah lek naik dengan belah lek jatuh. Belah lain-lain. Akhirnya berpisah. Jadi lain-lain ambil tugas. Nah, Nabi Lut berpindah menetap di daerah Sa'dum. Nah, Nabi Lut pergi duduk di daerah Sa'dum. Nah, Sa'dum ni duduk ke sebelah lek matahari naik. Belah lek timur lah, belah lek naik. Sa'dum ni kalau kita kacak dia ni panggil Sodom lah. Mudah-mudah nak panggil Sa'dum ada dia tak bahasa tu payah nak sebut bahasa Arab panggil Sa'dum. Sa'dum ni kalau kacak mudah-mudah duk sebelah halik naik negeri Kanaan, negeri Palestin. Jadi Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut saat ni pisah. Ambil tugas masing-masing untuk nak dakwah umat supaya bertuhankan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Lut duduk sebelah lek naik. Nah, dan Nabi Ibrahim pula duduk sebelah lek jatuh. Nah, sebelah lek barat, sebelah lek jatuh negara Palestin. Nah, sama-samalah. Honing duduk di daerah Sa'dum. Nabi Ibrahim pula di daerah Al-Qudus. Dua belah. Negeri itulah dua belah. Nah, jadi kalau kita kecek Sa'dum ni gapo tempat yang kita boleh tahu. Jadi kalau Allah Taala peluang, Allah Taala bagi murah rezeki kepada kita, insya-Allah kita boleh pergi jijak, kita boleh pergi ziarah. Nah, kawasan Sa'dum ni macam mana? Kalau Allah Taala bagi murah rezeki kepada kita, insya-Allah. Nah. Apa insya-Allah tu? Insya-Allahnya Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala bagi murah rezeki. Nah,
kita boleh pergi jejak di bumi Al-Ordun. Nah, bumi Ordun ni, dalam negeri Ordun tu ada Sa'dum. Nah, Sa'dum ni panggil Sodom lah. Lah ni panggil Sodom. Sebab gapo tu boleh pergi ziarah sini? Sebab sini ada kawasan-kawasan, bekas-bekas lama yang berlaku di atas kaum Nabi Lut alaihi salam. Berlaku macam mana sini? Ya, di sini ni kalau kita pergi tengoknya, ustaz tu boleh peristikan waktu telah lepas. Nah, ada apa tahun lagi lah. Kita pergi hujak tu, kerana hujak pergi terik dulu tu, hujak nak pergi masuk di Umrah Filastin eh. Kita boleh masuk Al-Qudus. Kita pergi hujak masuk Masjid Aqsa baru ni tu, belum pada masuk Masjid Aqsa. Kita singgah masuk di Bahrul Mayyit. Nah, Tali Dead Sea. Tali Dead Sea ni apa? Dead ni mati. Sea ni air, laut. Dead Sea. Ataupun kita kenal dengan Talisa Morana. Ataupun kita panggil Bahrul Mayyit. Bahasa Cina panggil Talitai. Gapo sini kita boleh tengok. Talitai ni adalah tempat kawasan yang mana berlaku di atas kaum Nabi Lut. Nanti kita ada video nak buka kita tengok mata lagi. Lalu nak boleh buka lagi, nanti buka mata lagi. Masuk tengah cerita tu, kita buka video. Talitai ni, Bahrul Mayyit ni laut dia tak selai nak ayak. Ustaz dah pergi 4-5 kali ni tak? Turun, air tak selai weh. Nepung gitu, guna air dia. La ilaha illallah. Nah, sebab apa sini? Sa'dum ni, Sodom saat ni kita pergi sebab kawasan ni, kawasan kapung-kapung yang kau Nabi Lut kena balik bumi. Itu asal kapung Sa'dum saat ni. Bukan sepit, luah. Air laut dia luah. Sepadan dengan negeri, duk sepadan di negeri Palestin. Masya Allah. Belah lek ni Palestin. Belah lek sana Palestin juga. Tapi Israel ngaku belah lek ia lek sana. Celaka. Tak. Jadi duk di tengah. Nah, laut ni. Laut tak ada pelagor dengan laut luar. Tak ada pelagor dengan laut merah. Tak pelagor dengan laut putih. Tapi laut ni duk tengah. Duk jadi laut. Jadi engkau dia saja. Itu tempat kawasan yang semua seluruh Bahrul Mayyit saat ini. Kawasan yang Allah Ta'ala balik kau Nabi Lut. Semasa mana kau Nabi Lut saat itu duk main jatuh sama jatuh, tino sama tino. Tak lama lah lo ni pun. Nah, lo ni LGBT nampak duk betul benar lo ni. Betul benar ni. Tu cedera tu. Tak cedera apa kerah dah. Tak gitu. Tak. Ni kita nak oyak. Supaya kita boleh dengar kisah. Kita boleh dengar sirah. Supaya kita ada semangat. Nah, ada semangat kita boleh jaga titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, Nabi Lut alaihi salam, Allah Ta'ala utuh Nabi Lut pergi di negeri Sa'dum. Yang penduduknya sangat deraka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang hidup dalam Sa'dum saat itu, orang deraka dengan Tuhan. Tak si ikut perintah Allah. Tak si dengar kata-kata hak Nabi royak. Mereka adalah suatu bangsa yang tidak tahu arti malu. Ha ni. Kau turun ni Sa'dum saat ni, fok tak tahu malu. Tak tahu kata malu. Habis malu ni habis licin lah. Orang ada tak ada malu ni tak ada dah. Kerana malu saat ni setengah daripada agama. Nah. Jadi fok Sa'dum saat ni tak ada arti malu. Tak ada kenal kata malu. Nah, tak tahu kata gapo lah. Mereka tak malu. Mereka sentiasa bergelombang dalam kejahatan. Nah, bergelombang dalam kejahatan. Nah, kejahatan gapo lagi? Yang ada di mereka merompok. Nah, pencuri. Merompok ni curi. Ikutlah, pia heret lemunya, heret kelik ke dia. Nah, pia ada rumah, nyeropok rumah. Pia naik kenderaan, nyeropok kenderaan tengah jalan. Menindas. Fok Sa'dum saat ni bukan kata berakhir jatuh sama jatuh, tina sama tina saja. Mereka saat ni hidup mahraja rela dengan maksiat. Beropok lagi, bercuri lagi, tindah lagi. Tindah ni macam mana? Hawa kawin ni, orang tamanda ke, kawin demon ni ada tamnen ke? Hanya tindah biasa. Nah,
Awak kawin yang ditok tu, yang ditok ni. Ha, kawin ni, yang tak ada pun sekarang. Ha, sendak tindah. Nah, mari. Bagi kebun demo pun yang dia hak dia. Nak lalu dia, nak lalu pergi kebun demo pun. Ha, minta aku lalu jalan. Ha, ni dia panggil menindah. Membunuh. Tak kena, tak malu ke apa dah. Orang pada masa tu bunuh ni biasa je. Semula ni, tak mandai main. Semula. Nampak orang tina perut besar jalan ngongeng-ngongeng mari pergi. Judi pula. Mereka kata tina ke jatuh dalam perut ni. Aku kata tina, mereka kata jatuh berok. Pergi semula. Semula waktu baik budak dalam perut tengok tina ke jatuh. Ha, benar yang boleh duit. Tau, pergi patah. Ha, ni, zaman ni, ni zaman yang dahsyat. Menyanyoi. Nah, menyanyoi. Menyakiti orang. Ini macam-macam ni perangai-perangai dulu. Lepas tu, sifat yang paling berat di atas kaum Sodom saat ni, merogoh sesama laki-laki. Masya Allah. Alah, parok lah. Wah, ni parok sekali. Nah, bahasa istilah siya panggil rabat tangtu. Dia panggil. Saila kan. Masya Allah. Wal'iyazabilah mizali. Ha ni, merogoh sama laki-laki. Ya tak berahi sama tina weh. Ya tak berahi. Ya berahi sama jatuh. Ha ni, umat apa panggil ni? Penyakit umat dulu ni ada dah lah ni mah kita. Mah kita ni banyak dah ni. Penyakit umat dulu. Nabi kata belum nak datang hari kiamat. Penyakit umat dulu ni akan timbul daripada umat Nabi Muhammad. Lah ni mula duk timbul belakang dah. Tengok lah ni. Ha, tubik dalam sepah akik tangih. Dalam perliman. Ha, Hindu ay mai. Somrot tau tiam Hindu ay mai. Akik tangih nak oyak we. Akik tangih. Hak nu tak apa lah. Hak nu tak kelubung ya akik tangih. Hak tak kelubung jaket tangan tu biasa. Ya, ya, dia. Hak ni pakai sokok ni. Pakai sokok hitam masuk dalam sepah. Akit tangan juga. Somrok tau tiam ni akit tangan juga. Celaka sungguh. Biar duduk pakar masuk yang di wakil ayat. Masya Allah. Alah berat dah. Nah. Kata somrok tau tiam ni akit tangan. Hendoy. Apa nama dia mu? Eh, beratlah. Ni tengok, paluan ni tu habis licin tu. Masuk mahalai, masuk universiti, habis. Habis licin senyap lah ni. Nah, kalau kata nak belagak somruk tau tiam LGBT, bawa pakat pergi dera lah. Nah, dera sairung tu. Dera banyak cak, ada dengan cak lima, ada dengan cak hijau, ada dengan cak merah, ada dengan cak kuning, ada dengan cak biru. Dera dia. Ha, tengok lah ni. Nah, patu bukan orang tak ngaji tu dalam sepah. Ngaji pula. Kau tu orang ngaji. Bukan orang tak ngaji dalam sepah. Nah, para yato, para yaik, doktor. Hendu ini kau yate, mau yate. Waso batuk. Orang penamu. Ah, tak tergambar lah. Ilaha illallah. Ah, letih lah. Ah, ni nak oyak. Nah, ni umat dulu. Macam mana? Umat dulu. Umat kau Nabi Lut dulu. Rogo jatih dengan jatih. Rogo tino sama tino. Jatih sama jatih, dia panggil rogo. Tino sama tino, dia panggil lesbian. Nah, pelapak, pelagor dengan pelapak. Lo ni ngamal mana lo ni? Dia buat rupa macam mana? Dia hak tino juga. Tapi dia makan yang dia jatih. Allahu Rabbi. Lepas tu Fatino ni, ni kita duduk tengok. Tapi bukan mahu kita dah duduk oyak kau Israel kau ni. Mahu kita tak ada. Mahu kita molek belakang. Duduk oyak kau Israel kau ni. Kadang-kadang tak berlaki dah Tino ni. Nah. Dia tak berlaki dah. Dia boleh duduk sama kepek dia. Okay? Waktu kepek-kepek ni kepek-kepek sama duduk sama dia. La ilaha illallah wal a'yazabilah. Ani nak oyak umat-umat dulu. Nah, umat kau Nabi Lut dulu. Tapi lo ni klik mari tengok umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi kita pun ada juga. Moga Nabi oyak dah. Nabi oyak akhir zaman belum datang kiamat ni akan timbul umat nyakit umat-umat dulu. Nyakit umat-umat dulu. Gapo hak ada di atas umat Nabi-Nabi dulu akan timbul di atas umat Nabi akhir zaman.
Allahu Rabbi. Sebab tu kita nak oyak we tahu. Nah, ni cara hidup kaum Nabi Lut yang berada di negeri Sodom. Nah, lepas pada tu, penyakit umat dia saat ni, beramak jatih dengan jatih, beramak tino dengan tino, minum arak. Allah, minum arak ni jok dulu. Lah ni pun dah ada, dah habis-habis. Buah minum arak, judi. Ha, dia tak lagi. Yang mari sekali, ya judi. Buah minum arak, ya judi. Buah judi sudah, ya berzina. Lepas tu, umat Luk ni, ya zina ni, tak ada zina jatih dengan tino. Ya zina jatih dengan jatih. Wal-i'azabillah mizali. Haraklah. Inilah karo-karo yang fahishah. Karo-karo yang jahat. Karo-karo yang sejahat-jahat jalan. Sehingga dalam kawasan itu, orang dari luar tidak berani memasuki dan melalui jalannya. Hingga siapa kapung Sodom tu dok. Orang luar, orang kapung luar tak berani masuk negeri Sodom. No, yakwi. Nah, sebut kata Sodom. Oh, no way, man. Nah, no way, no way. Tak ada jalan. Kita tak lalu dah jalan ni. Lalu jalan ni mampu kerah. Nah, berok tak kena terah. Kecek mudah-mudah. Minta maaf rasa. Tak. Orang kena kapur Sodom tu kalau lalu jalan ni. Pakai berok tak kena terah. Pakai tak lalu dah jalan ni nak pergi negah. Pakai putar pergi jalan lain. Apa ya sekat jatih sama jatih. Ya khabat jatih sama jatih di sini. Kapur Sodom ni. Allahu Rabbi. Nah. Kerana dalam kawasan itu, hanyalah perbuat teh kemungkaran saja mereka lakukan. Barang jahat-jahat berlaku. Tak ada barang yang molek. Nah, tak ada barang yang molek. Barang jahat semua dalam kampung dia. Tak kira dengan masalah. Berapa saat ni kita sebut? Nah, tak kira merapak, tak kira menindah, zalim-zalimi, bunuh-membunuh. Nah, menyanyi rogo jatih dengan jatih. Berambak tino dengan tino, minum arak, judi. Ini semua karo-karo yang kejahatan yang berlaku di negara Sodom. Nah, habis tak pelik kita pergi turun dalam sungai, dalam bahrul mayi, aidak salih. Itu tak pelik asal. Sebab kita nak turun di Sodom tu dah leh tu. Bukan kata turun sapa-sapa dok. Kena naik kereta turun bongok dah leh. Dah leh 700 mik dah leh. Oh ya. Sungai apa ni tam. Apa ni. Tali deksi saat ni tu. Tam. Kuah radap nam tali tu. Cet roi mik. Bawah. Turun duduk bawah tu. Sebab kita gambar dia tengok. Apa dalam kawasan ni. Kita duduk di Aman. Mari di Sodom saat ni. Kita mari di Bahrul Mayit. Tali deksi saat ni. Kita turun bukit. Kau bengai lingo naik kereta turun bukit. Kau pusing turun bukit bawah tu. Kerana patah dia duduk dalam duduk bawah tu. Lepas tu kita turun kering kota. Udara jadi panas. Sedangkan kita pergi di negeri Palestin. Kita pergi negeri Ordon. Kan? Kita masuk negeri Jordan. Nah, merapai trip umrah waktu Jordan ni. Pukatit. Pertanyaan Jordan ni. Aman Jordan ni. Pen pertanyaan. Nah, ta. Pen pertanyaan. Meng now. Biasanya ia tak panas mana lah. Kalau kita pergi di Ordon ni, negeri tak panas. Negeri sejuk. Sejuk kabuk sama. Kalau kita pergi bulan 4, bulan 5 tu dok. Allah sejuk. Mak cahaya matahari ada lah. Sengdek ni, Ogmah tewak akan yin. Negeri Ordon. Jordan. Tapi bawa kita pergi sebelah. Sebelah lek Nabi. Sebelah lek naik negeri Jordan ni. Iaitu sebelah lek naik ni. Sebelah lek tempat kau Nabi Lut saat ni. Kawasan ni jadi panah udara. Tak ada sejuk pengang belah Ordon dok. Jadi panah udara. Lepas tu kawasan turun bawah tu. Dalai pula tujuh. Kita naik kereta tu bengai lingo turun. Seluruh dalai tu. Sebab dalai tu tepat ke apa? Tepat jadi lahuk-lahuk tu. Tepat jadi lahuk masing tu. Sebab sini ni tepat yang Nabi kena. Yang kaum Nabi Lut kena cokeh naik tu rumah tu. Hak tu balah daripada balik bombing kita panggil. Nah. Allahu Rabbi. Dah, hani benar-benar gini kita nak oyak we kita boleh tahu bahawasanya kawasan-kawasan Sodom. Dah. Allahu Rabbi. Inilah kawasan. Sebab tu orang lain tak lalu jalan ni. Kalau nak pergi ke sebelah negeri, belah nak pergi belah Lek Kudus, demo tak lalu. Tak lalu jalan ni. Ah, ha, lu kena pergi sama dia kan, jeng. Dok gitu. Rabak tantuk teruk. Allah, hanilah kawasan-kawasan. Nah, dalam sejarah.
Lalu Allah mengutuskan Nabi Lut alaihissalam. Lepas badut, apabila sini kawasan yang penuh dengan maksiat, dengan Tuhan benar-benar yang fahisyah penuh sini, Allah Ta'ala utuh Nabi Lut alaihissalam untuk berdakwah dan juga mengajak umat dia, umat Sa'dum saat ini, kembali kepada kebenaran. Allah Ta'ala latih Nabi Lut alaihissalam suh dakwah umat dia supaya klik kepada jalan yang benar. Nah, memperbaiki i'tikad supaya berakidah tauhid dan juga memperbaiki cara hidup supaya berakhlak mulia dan juga budi perkerti tinggi. Nah, Allah Ta'ala pun utuh Nabi Lut alaihissalam. Wahai Lut, kamu kena ambil tugas sebelah naik dari Palestin. Nah, supaya kamu tu boleh membaiki akhlak-akhlak mereka kerana mereka duduk dalam akidah yang menyeleweng. Tak i'tikad kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan bermahrajalah dengan benda-benda yang fahisyah, benda-benda yang jahat. Nah, supaya kamu lagi dakwah mereka, supaya akhlak mereka tu jadi akhlak yang baik dan juga budi pekerti yang tinggi. Ada sifat malu juga. Lalu tu Nabi Lut lah Allah Ta'ala bagi tugas pada dia. Nah, serta Nabi Lut saat ni Tuhan suruh menghapuskan amalan-amalan kejahatan dan juga amalan-amalan yang deraka kerana umat manusia daerah Sodom itu sangat berterbalik fikiran dan hati mereka belum pernah berlaku oleh umat manusia sebelumnya. Cara hidup kaum Lut saat ni tu tak biasa seperti orang-orang lain. Umat dulu jawab oleh Nabi Adil. Siapa ke umat kaum Lut ni tak biasa ada umat hok mai beramak jantan sama jantan tino sama tino. Mai mula di kaum Nabi Lut ni ialah perangai-perangai beramak jantan dengan jantan tino sama tino. Sebab itulah. Nah, Allah Ta'ala utuh Nabi Lut saat ni untuk tugas dia nya dakwah macam ni. Jangan mereka duduk balik kok gini. Nah, balik fikiran. Dah ni orang-orang ni balik fikiran tu. Hak pakai baju necktie, pakai baju suit masuk dia siapa. Nah, sombrot tau tiam. Sakit tangan. Hindu oi. Lepas siapa mula-mula. Lepas lah ni, boleh nikah lah. Boleh nikah hak gila ni. LGBT lah ni, boleh nikah dah. Nah, kenapa oi panggil? Sombrot tau tiam. Boleh mu nak nikah yate sama yate, mu nak nikah sama tina. Mu nak nikah tina sama tina boleh. Negeri dua tak apalah. Masalah. Yahudi. Masuk mahita ni. Nah, masuk leperlimeh dah. Lepas dah. Lepas warak dah. Mulih dah lah ni nak nikah jantih mahu jantih. Tengok Allah. Ilah. Ilallah. Dulu ni payah nak boleh tengok benda-benda macam ni. Lah ni boleh tengok mahita. Boleh tengok dah lah ni. Masya Allah. Boleh tengok dah mahita lah ni weh. Nah. Bahkan. Buat majlis besar-besar ke lah ni nikah jatih sama jatih tu baik dalam berita tu baik dalam social media tu baik dalam Facebook tu baik lagi apa. Kita ni kalau hak nikah jatih sama jatih lah gila ke dia. Nah, ya balik fikir ya otak yang musim dia mah ni. Hak kita peliknya hak juga pergi sokong ni tak gila kan tu. Bahasa gila. Hak juga pergi sokong ni. Tak ada orang lah. Tak ada otak. Teruh dah mu. Tak ada otak. Nah. Dia tu gelewen dah fikiran dia. Mu pergi ikut dalam majlis dia tu. Mu gelewen juga. Dia panggil bodoh murakak. Hak tu bodoh dah. Bodoh juga. Kita turut dia menikah dalam majlis tu. Hak pelik lagi pakai piah. Pakai sarung. Pergi masuk. Nikah ni majlis nikah. Nyambut natu hari ni. Apa? Anak kita tu lalu. Nyamuk natu boleh ngayah. Tak gitu. Gila tu. Apa nama? Nah, mudah-mudahan tak ada lah mak kita. Dia sebut tu bukan mak kita. Dia sebut tu. Dia sebut luar negeri tu. Dia sebut saat ni tu. Dia kok negeri Israel kok tu ada. Nah, mak kita tak ada. Dek. Mak kita walek belakang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah benda-benda ni kita nak oyak bagi kita tahu katanya janganlah. Jangan jadi berih. Jadi hang nak ambil kelima gapo? Ha. Tak kira. Kau meyak milu wey.
Mu tak usah duduk belaki lah. Saya anak. Dia berkata, saya anak. Mu tak usah belaki, saya anak. Mu tak usah bini. Mu tak usah anak. Nah, mungkin cara nak ukar gitu. Saya belaki kat cokong tu, bih. Mu tak usah anak kat cokong tu, bih. Lambuh. Tak. Allah, apa nama orang, tak ada gamuk lah. Jadi pelik-pelik lah. Lepas tu duduk bawa siapa kamu kita. Mereka kita pun ada juga lah ni. Letih lah. Oh ni nak ayat benar-benar yang paling, benar yang paling pelik. Tapi akan timbul di akhir zaman. Macam mana Nabi sebut. Nah, macam mana Nabi sebut. Inilah. Hari ni kita jagalah anak-anak kita. Jaga anak-anak kita. Jaga cucu kita. Janganlah. Nah, yang ini video ni. How? Kecik. Anak jatuh. Nah. Nak pergi mana? How nak pergi mana? Dah ada how? Jangan. Nah, ajar we jadi boy man itu. Jangan we jadi cool man. Jangan we jadi boy man. Jangan dah ajar dia lemak ni jatuh. Anak tina supaya kot. Ajar we jadi perempuan. Tak? Ni kita tak ada padu hari ni ke Allah. Nanti besar ya payah nak betul lah anak kita. Masa kecil-kecil ya saing dengan budak tino gitu gini. Buat besar. Mula bakal lecu anak yatim. Hello lah kau. Ya kadang-kadang orang tua sokong nanti. Moga orang sokong orang tua ni tak ada anak perempuan. Ada anak laki-laki belakang. Lepas tu, ya tak ada anak perempuan. Ya nak anak perempuan. Ya sokong biar anak laki-laki dia tu pakai macam perempuan. Pakai lecu, pakai bedok. Atau parok lah. Hak jenis besi ni, hak letih ni. Lepas tu, budak-budak tak apa lah. Pakai lecu, pakai bedok. Kan buat besar sikit ni. Nah. Betih ya, bulu nampak Allah. Orang tengok, asal nak mutah. Ha. Ya tak serupa. Orang laki-laki dengan orang perempuan yang sifat lain-lain dah. Ya, cuba panggil Tok Bilal. Ya tak percaya. Panggil Tok Bilal. Nah. Kalau orang tino panggil Tok Bilal. Wah, Abis Bilal nak pergi sejik. Bilal tu. Oh, Bilal nak pergi sejik ni. Masuk waktu dah orang bel dah tadi nak pergi mayam mo'ah ni. Tu dia. Ha, tu dah. Kalau orang tino teguk Tok Bilal. Kadang-kadang kok Tok Bilal tak ada tegur Tok Bilal lagi. Tok Bilal tengok tu wiu wiu belah-belah dah. Tok Bilal panggil dengan sunnah ni, buat tanggil dia mulut ni wiu wiu panggil nak darah lain tu. Kalau nak darah, nah, bak kalau orang perempuan je biasa tu. Orang perempuan ni boleh tengok tarik orang perempuan. Sifat orang perempuan tu orang berasa nak tengok dia orang perempuan ni. Nah, walau tak nampak tuan pun, nampak bayar tak apa. Dah pun dengan masa duduk gawe dulu ingat. Lalu dah pergi rumah, nampak layan rumah tak apa dah. Oh, ni mak ayah tu ni, mak ayah kita ni. Oh, tidur kelip tidur neraka dah. Orang dulu nak ayak orang perempuan. Sifat dia jadi. Cuba hak yatir tengok, panggil. Wih, wih, panggil Tok Bilal gitu tengok. Tok Bilal tengok, cuih, mamak. Mutah Tok Bilal. Nah. Lecu merah. Misal ni hitam. Janguk lagi. Bulu betih ni kat bulu. Banyaklah tu bulu Tok Bilal. Tak mutah ni Tok Bilal. Ha, tu dia sifat lain-lain. Tak gitu. Allah parok lah. Dah. Ha, tu orang kita nak oyak beritahu katanya. Suasana di akhir zaman macam mana yang Nabi sebut. Akhir zaman ni akan timbul benda-benda gini. Timbul benda-benda yang tak timbul lah ni. Benda yang dah timbul tahu umat Nabi dulu, mari timbul di umat akhir zaman. Itu di antaranya. Sebab tu kalau kita tengok, oh, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala ada berfirman di dalam beberapa ayat suci Al-Quranul Karim. Kalau kita tengok dalam surah, nah, yang mana Allah ta'ala sebut, nah, dalam surah Suratul Ankabut. Tuhan ada sebut dalam surah Ankabut. Banyak ni. Cerita Nabi Lut ni banyak yang Tuhan sebut dalam Quran. Nah, dalam surah A'raf, Tuhan ada sebut. Dalam surah Syu'ara, Tuhan pun ada sebut. Dan juga dalam surah, dalam surah Ankabut. Dalam surah Hud, Tuhan ada sebut juga. Macam mana kalau kita pergi tengok dalam surah
surah Ankabut Allah Taala jelas dalam Quran ayat yang ke-28. Siapa ayat 38? 10 ayat tu heroyak dalam ayat ni. Bunyi gano dalam ayat kita kita tengok. Nah. Kita mai dalam surah A'raf dulu. Surah A'raf ni tu heroyak a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. Nah, tu heroyak gapo? Nah, وَلُوطًا, dan kami telah mengutuskan Nabi Lut alaihi salam. Nah, idh qala liqaumihi, Nabi Allah Taala utuh Nabi Lut alaihi salam untuk gi dakwah kepada kaum Nabi Lut saat ni. Atatunal fahisha, ingatlah tetakala ia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisha? Hei kaumku, buat apa mu jadi buat benda-benda yang jahat macam ni? Perbuatan yang sangat keji macam ni. Perbuatan tak ada pihak buat zaman dulu ni. Nah, masabaqakum biha. Nah, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum ini. Nah, min ahadin minal alamin. Belum pada ni tak ada pihak kerja benda, ha, macam mu buat kerja ni, wahai kaumku. Nabi Lut kata, hei kau, hei kau aku, bapa mu buat benda-benda pelik-pelik ni, benda-benda yang fahisyah, benda-benda yang sangat keji ni, main jatuh dengan jatuh tino sama tino ni, tak ada pihak biasa buat. Belum pada ni, tah dunia, tak ada suara habuk yang berlaku benda-benda macam ni. Malaikat puakmu ni lah yang berlaku benda macam ni. Allahu Rabbi. Itu Allah Ta'ala jelah dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-80. Kita tengok 81 tu heroyak lagi. Innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa' bal antum qawmun musrifun. Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki dengan berahi, bukan kepada perempuan, bahkan kamu ini satu kaum yang melewati batas. Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki. Hei kaumku, tak okay aku ni jadi, Tuhan jadi kepadamu ni ada jenis laki-laki, ada jenis perempuan, bukan? Tuhan jadi kepada kita saat ni ada sejenis apa ni, manusia ni sejenis dengan kita, iaitu ada laki-laki, ada perempuan. Nah, bakpo pula mu duk berhai sama kamu mu pula? Bahkan kamu ini satu kaum yang melewati batas. Mu ni pelik dah ni. Nabi Lut kata, pelik dah buat mu ni, tak ada orang dah. Jok wa Nabi Adil sampai hari ni, tak ada sorry habuk orang yang mayatai dengan yatai tinah. Buat mu yang mayatai, mayatai tinah, mayatai. Fakmu, fak mana waktu Nabi Lut kata pada masa Nabi Lut? Lah ni ada tak lah ni? Nah. Allah dah. Lah ni ada. Banyak lah ni. Lah ni kadang-kadang dia tak yateh-mayateh lah ni. Tapi ada juga yateh-mayateh. Hak yateh-mayateh tu kadang dia malu juga. Oh, akal dia, dia malu juga. Pekat awal tu dia malu. Kalau pakai yateh, dia buat biar dia poneh. Poneh lagi. Hak tino nak jadi yateh. Nah, hak yateh ada tino, balik tu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini suasana yang berlaku di atas kaum Nabi Lut alaihissalam. Oleh kerana itulah Allah Ta'ala arah pada kaum Nabi Lut, Allah Ta'ala arah pada Nabi Lut saat ni untuk pergi dakwah kaum-kaum dia supaya mereka tu tidak jadi sesak barak kerana duk main yatir dengan yatir tinah. Sebab itulah belum pada ni orang dengar dah berita. Belum pada Nabi Lut nak diutuhkan, orang dengar dah berita kata kaum Lut sana pelik-pelik ni.
Kau dia saat ni mayat dengan yatir tino sama tino ni. Ai, engko siapa orang okay, kapung lain tak wan lalu kapung dia. Kon mu ban eun ni mai kla ti je kau mu ban ni pai. Nah, semua so, luar rau ni yu kota rau yu Raman. Nah, rau je lei pai yala ni, rau mai yom kau nei kapung Sodom nah. Wa Sodom ni เป็นกระปงที่ป่าเถื่อนป่าเถื่อนยังไงป่าเถื่อนเนี่ยมันกินชายกับชายมันเอาหญิงกับหญิงอ่ะไม่มีใครกล้าเข้าอ่ะถ้าใครจะไปยะลาเนี่ยต้องข้ามกับต้องข้ามตำบลโซดุมไปต้องไปฝั่งตัวฮันดีนู่นเด้อกินตุลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ฮาลิบะperkara yang pelik dan juga kaum-kaum lu saat ni yang melewati batas tak ada lagi lah dalam sejarah. Nah, jok pada kaum lu hari tu tak ada lagi, belum ada kaum lu tu. Mek Nabi Adel mari siapa ke Nabi Lu tak ada sore habuk hari jatih hang jatih duk beramak tino sama tino duk beramak. Tapi lepas dia ke Nabi Lu itu siapa ke hari ni tak ada habis-habis. Nah, kalau kita pergi tengok sebelah Eropah hari ni, teruk lagi. Belah Eropah, Allah. Mereka tak ada majlis nikah. Sebab tu negeri Cina, negeri Jepun, negeri Eropah semua, hari ni masuk dalam sangkong pusung ayuk, tak ada orang. Okay. Tak ada. Satu, yang sekat beranak. Satu, yang sekat beranak. Dua, yang tak siap anak ramah. Patut tiganya, yang buat polisi dia saat ni tu, dia nak mati benih-benih orang laki-laki. Lepas tu, yang pak ni pun molek. Hak yang masuk baru ni, LGBT. Dia masuk jatil sama jatil, tino sama tino. Somruk tau tiam ni. Masuk LGBT ni bakal cuk dulu dah. Tak ada kecek banyak kan jok eh. Sembah-sembah. Nah, main jatil sama jatil, main tino sama tino. Lah ke dah? Lah ke dah? La ilaha illallah. Sebab tu kita tengok di negeri luar ni, kalau pergi belah Eropah, belah Cina, belah Jepun, hari ni umur tu tak ada orang nak ganti. Ada orang tua yang dua cakap, nanti orang tua tak ada orang nak ganti. Habis budak. Ada orang nak besar mari. Ada orang tua mati, tua mati. Nah, masuk apa? Masuk sangkong pusung ayuk. Luar negeri kita boleh tengok lah ni. Nah, sebab tu lah tu nak leret mari rumah kita sampai hari ni. Lepas tu budak-budak kita pun turut cara demo juga. Turut cara demo juga. Duk bergena jatih dengan jatih. Ayu tak apa ustaz eh. Ya jatih sama jatih ya tak ada. Ya tak ada batak air semari. Tak ada apa lah mu nak sign molek. Ada masalah apa. Takut mu naik, mu duk main galah lagi mari tu ya. Nah, oleh cik lah ni. Lepas tu dah kita tengok dalam rumah kita lah ni. Masuk dalam Club Friday. Masuk tengok. Biasa kenal tak Club Friday? Saya ada TV di rumah besar tu. Kita duduk buka kat tengok Club Friday ni. Goyer tu yang ambil dengan semasa mari Club Friday. Tak tahulah. Pukang kat siapa dia. Tua channel siapa dia. Tapi Club Friday ni. Tengok dia dakwah dia. Hari ni goyer tu yang ambil darah putih-putih yang nyangok. Lepas tu duduk yateng-yateng. Musik lagu lo ni pun jatih dengan jatih. Oh, janji lagu tu pun deh. Lepas tu musik yang diperaik dengan jatih. Tak gitu. Oh, kita tengok, alah, duk beramak, duk tidur sekali. Jatih dengan jatih, oh, tak ada dah. Ada Club Friday, tak ada dah. Oh, ya, tino, tino. Kadang-kadang, oh, jatih tu, dia nikah dengan tino, dia pergi tidur dengan jatih sama jatih dia pula. Bini dia tahu rumah. La ilaha illallah. Inilah. Lepas tu budak-budak kita, budak-budak matahayum, dia suka tengok lah royek pasal ni. Dia buka, dia tengok. Oh lah ni lah. Itu lah ni tik. Ha tu barak. Ha ni tengok dia cara dakwah lah ni. Nak royek lah tu. Media ni duduk dari tangan dia dah. Media duduk dari tangan Yahudi. Dari tangan orang yang nak menghancurkan Islam. Lalu tu lah, dia boh gapa dalam media. Lepas tu kita bakal tengok. Oh, lawan ni kau yang mimi fan sedoi si. Dia mimi mimi ผู้หญิงจะเอาเราเดี๋ยวเราเป็นแฟนกับผู้ชายก็ได้มาปกอ่ะนะทีนี้เราว้าวุ่นเลยสิดอกไอ้จะเล่นกี้ยังจะเล่นกี้ดอกยังอุปตุดามาอีปัตุเทงก์อยากเต้มบุเต้ยังงอมุดเอโก้บ้างเลยนะทาวยังดิเกย์ฮะดิเกย์เก
Allah parok lah. Inilah benda yang kita kena ajar anak-anak kita supaya kita kena jauh daripada sifat-sifat sifat-sifat jahiliah macam mana kau Nabi Lut saat ni. Nah. Dok, satu di antara. Ni banyak lah ni, saya tengok dalam royal lah ni, dia buat royal kok. Oh, tak apa. Banyak buah budak kita yang tengok, dia save su. Dek wan ni, kau cop save su. พอดูใน TikTok ดูใน LINE ดูในอะไรผ่านโฆษณามาเนี่ยโอ้นี่ก็ดีนะก็สังคมยอมรับด้วยโอ้ก็ไม่น่าจะไม่มีปัญหานะเราเป็นแฟนกับผู้ชายเนี่ยก็อ่ะตัวมอมแหละมาสุกกะได้หมดแล้วล่ะแต่ฮอนี่กิตนะโอ้ยฮอกสุงโกนี่ดูนี่ฮอดุบลากุลนี่ตักดุดุบ่าวกะปอนี่ดุโอ้ยฮอกสุงโกbab tu kita nak ajar anak kita tu tanih dalam dada anak kita agama dulu. Jangan boh muka lain lagi. Tanih dalam dada anak kita agama dulu. Sebab tu kita duduk dalam ni dalam hak ada esmasa. Loka piwat lah ni. Yuk social media. Kita kena degapo. Social media lah ni. Dalam TV, dalam live, dalam TikTok. Gapo yang ada. Nah. มันเอายังไงอ่ะอุสตาดมันเอายังไงอ่ะเอาหัวชนหัวเด้ามันไม่ใช่เอาหัวชนหัวมันระเบิดทางตูดไปเหรอโอ้ตาโยสังไงกี่ตัวใหญ่น่ะสายเหลืองน่ะแพ้ดอกสายเหลืองยาเลเบโกLa ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni parok ni nak ayat. Hak tu ada nyakit black-black dah ni. Nyakit hek tu ek. Lepas tu nyakit ke apa lah ni. Nyakit wano-wano ke apa lah ni. Tahu biasa dengar tak nyakit wano-wano lah ni. Duk bunyi kat bukit kat Krabi setan nyakit. Nyakit wano-wano ke apa dah ingat lah. Nah. Cik-cik mari. Oh Mak Saleh. Oh, Mak Saleh duk beramat dengan jatuh kat bukit tu. Habis, butir kat muka. Tu nyakit tu. Tak nyakit kan, jalan tahik. Tak gitu, ni royak sungguh-sungguh dah ni. Ada sensor dok lah, royak sungguh. Ha tu. Nah, ni kita tak khabar. Apa tengok-tengok. Tengok hak nyakit wanon bagi ni. Nyakit hak nyakit wanon sana ni tau. Akhir-akhir cik-cik tengok. Oh, mi sampan cai kap cai. Nah, merok ni mal lah.พอเช็คประวัติไปอ๋อมีความสัมพันธ์ชายกับชายอันนี้มีสัมพันธ์ชายกับชายละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์นี่คือนอกานอกิตมาปุกราหมดละนะอันนี้ละกิตปากับปากับเสียนี่แกซอนาบิลุอะลัยฮิสสลามบุเคนโอยะตอนาบีอุมะนาบิลุนี่ฮอนาบีดูดาวะซังะสบะตุลาอัลลอฮ์ตะอาลามารอห์ซังะอัลลอฮ์ตะอาลามารอห์ซังะอัลลอฮ์ตะอาลากอดบซังะอัลลอฮ์ตะอาลามูริซังะ kepada kau lu saat ni hang ngau siapa mano hang ngau siapa Allah Taala balik bumi tepat jaruh ada lagi lah ni nak ya tepat jaruh dah ada lagi lah ni kalau kita pergi kita boleh tengok di Ordon Codeh tu nah macam mana tepat yang Allah Taala turun bala kepada mereka okey nah jadi macam ni nak ya ni jadi macam ni ni hari ni ada ni tempat kita boleh tengok ni Allah Ta'ala turun bala datang pada kau jadi batu ni mayat tu jadi batu yang pasal kau tabuk ni ada di negeri Ordon lah ni tapi berita tak buka mana no. Kena buka dalam Facebook hak orang kita pergi buat umrah ya buka nah ni yang Allah Ta'ala bala kepada kau luk saat ni bakal mati situ sudah sama sudah. Lepas tu mati pula jadi batu pula. Tengok siapa lo ni kita boleh tengok mati. Ada hak hamba tu duk beramak jatuh dengan jatuh pun ada hak mati. Allah wal a'yaza billah min zalik. Ni bala tu eh. Ni muncul Nabi Muhammad minta doa oh, kita. Tak. Nabi kita minta doa oh, ya Allah ya Tuhan kami menjaga menjaga azab lah umatku ya Allah. Taruh azab akhirat esok. Eh, kalau Nabi tak minta doa gitu kita ni tak tahu apa dah nak jumpa. Dah dah di antara. Nah, jadi umat Nabi Lu ini sudah tidak mungkin digunakan pada tempat semestinya. Bagi ada.
Bukan tak ada orang laki-laki, bukan tak ada orang perempuan di kampung dia. Orang perempuan pun ada, orang laki-laki pun ada. Tapi tak dapat membezakan mana yang baik. Tak tahu kata hak mana hak molek, hak mana tak molek. Nah, mana yang rusak dan yang mana yang tidak layak. Ia tak ada pandai, ia tak ada pandai beza. Sebab orang lah ni. Nah, lah ni tu pakai sahabih undang-undang. Ya ba, hamid, mai pit kut mai, mi wai set, mai jai wai cam nai. Tak gila. Gila sungguh tu. Apa? Tak gila kan tu. Ah, letih lah. Lepas tu, hak-hak letih kali masuk dalam perleme, lepas pula perleme. Lepas apa? Ya ba hamid mai pikut mai. Hamid tu habis. Berlepas pada ubat gila, lima teh tak salah undir lah ni. Nonai tak payah rumah lah ni. Duk tak payah layan rumah. Nonai piang. Mari lopak lagi. Marang buku tu dah. Hak semulih pok marang. Hak semulih tok. Mari tengok lah berita tu baik. Semulih tekak tok ni tu baik lah tu. Minta duit tak bagi nak beli ubat. Catake tekak tu baik. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Inilah nak oyak tok. Otok manusia ni. Bukan nak garanti kata ngaji habis, doktor habis, profesor ke apa tu cidik. Tak garanti. Agama ni. The way of life. Cara hidup kita ni hak sebenarnya. Sebab tu dia. La ilaha illallah. Banyak kita tengok lah. Semua suka-suka. Nah. Satunya. Dan ganyo. Ha, ganyo pun sah lah ni ganyo. Tak ada gapo. Nah. Nak makan, nak isak ganyo. May pick up my. Air ketong sematalah dah. Ketong lama dah mari kita. Bukan baru timbul. Lepas pada ganyo. Ubat kuda. Lima teh tak salah lah ni. Lepas tu bunyi kata nak herik masuk dalam dadah mula. Tak gila habis anak-anak kita. Lepas tu tak gila bukan orang luar, orang rumah kita. Nah, tengok orang rumah kita. Gok naro luar mana buat ni cedek 480 ribu kan boleh masuk dalam gok naro. Nak buh dia. Nah, nak buh siapa dia? Tak orang bakok tak turun, gok rumah kita. Udak rumah kita ni. Tu. Nah. Masuk perleme, masuk undang-undang hari ni. Nah, Allahu Rabbi. Atulah nak atur kena ke dia. Nah, tu muncul ada juga. Nah. Ada juga wakil rakyat Islam kita hak boleh duk sorok lagi dalih. Macam mana di beberapa parti yang saya sebut sinilah. Nah, berapa orang? Boleh go 4 orang. Wakil rakyat kita ada mempertahankan lagi. Hengok dah. We boleh bunyi suara juga dalam senyap belakang. Ikut demo tunjuk pergi belakang. Orang kata nikah hati orang kata tina boleh. Kek tangan juga. Baso batok mana. Tak tahu. Tak. Mari lu mana. Tak tahu. Paruk Allah ni. Tak. Nah, tu kisah Nabi Lut dah. Lepas tu nak ayat atau umat Nabi Lut saat ni tak pandang beza. Hak mana baik, hak mana tak baik. Hak mana rusak, mana tak rusak, mana layak, mana tak layak. Jadi kerana kaum ini, kaum Nabi Lut diri pun, mereka telah dikuasai oleh nafsu syaitan. Ha, inilah kita. Kalau kita pergi, tak ada jalan agama, tak boleh pergi dah. Syaitan orang nak bawa kita. Nah, syaitan ni tak boleh pergi. Syaitan ni pandai hidup. Setan ni kalau ia orang tok guru, setan tok guru mari. Orang tok pakai, setan tok pakai. Orang pandai, setan pandai mari. Ia pandai setan ni. Tak gitu. Apa kita mau ni orang tak ada, ia hantar ke mata buta, setan mata buta, ia mari tipu. Tak? Karung star, ia berak lagi berak ke dia. Tak sepasa lah. Tak nunduk puasa. Nah. Kodoh Ramadan hari ni. Tak sedut kodoh hati kodoh dekat-dekat nak puasa ni lah. Ni elok ni. Tak, itu setel mari bisik ni lingua. Oh, lambat lagi nak puasa Ramadan. Ni nak kodoh-kodoh dekat-dekat ni lah. Baru kodoh pula ni. Kodoh dekat-dekat nak Ramadan ni kita kodoh. Pandai. Ya pujuk setel. Lepas tu, bor dekat-dekat Ramadan baru tanya.
Oh, kita ni maya tak ada kodoh bih ke Ustaz ni maya. Maya Ustaz tak ada kodoh bih ni patu nak maya tarawih boleh duduk. Ah, elah ni. Tengok ya pandah. Oh, yo lekok mai kok ni lagi setah. Yo tipu pandah. Maya hak kita tinggal ni, lah ni kita tak kodoh maya tinggal ni. Tinggal maya tak kodoh lah ni. Relax, duk relax pun tak ada hutang dengan tu eh. Berok berkat kuasa ni baru nak kodoh. Orang kata maya tarawih. Oleh maya tarawih kita ada kodoh. Tu modal dia. Dah gitu. Pandai. No. Ya buah setan ni pandai je tipu kita. Nah. Nyuli juga. Nyengasuh juga kita. Turut masuk-masuk pau dia semua kita ni. Tak ada biasa lepas ada pau dia. Main setan. Nah. Sebab tu lah pada masa ni belum pada Nabi Luk nak buat. Tuhan nak latih Nabi Luk kita awas kau Luk saat ni. Nah, kau Luk saat ni tu. Duk ikut setan siap dah. Setan kata lah. Poi, duk yate-yate tak ada. Po ke tak sok ke apa? Apa khabar ni? Ha, sepandai saya teh. Tak gitu. Ha, saya teh je lah tu ya. Tak gitu. Dia kata gitu, dia kata. Tak apa. Nanti tino-mantino air. Dia tak suka jahat. Tino-mantino berok. Pagar papel dia tu. Tak. La ilah. Lepas tu lah ni pelik-pelik pula alak lah ni. Lah ni mudah nak beli alak nak oyak. Buka dalam dalam shopping-shopping online tu. Buka tengok. Ada berlaku dalam tu. La ilaha illallah. Kita tengoklah. Siap lah. Sikit lagi orang perempuan tu tak malu dah. Tak berlaki tak apalah ni orang perempuan. Ya ada alat dia dah. Alat jantina dia tu. Boleh. Boleh tekan dalam shop. Dalam online lah ni beli. Hak biasa nyuk-nyuk-nyuk-nyuk gitu. Lepas tu biasa serok-serok-serok tu. Boleh ada berlaku lah ni. La ilaha illallah. Dulu tak ada. Benda lah ni. Lepas tu, kalau kita klik tengok alat Cina tak? Dia tak berlaki orang Cina. Orang Cina, orang Cina, orang Korea lah ni tak bini lah. Dia beli ke apa? Beli tukar tayang lah ni. Nah, harga tak mahal. RM4,000, RM5,000. Dia beli tukar tayang. Lepas tu dia tidur tukar tayang. Nah, boleh jimuk, boleh ke apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia tahu rumah kita pun ada dah masuk pasal apa? Nah, ni budaya. Klik kolam masuk bilik senyap. Klik kolam masuk bilik senyap. Eh, jeruh anak kita tak duduk luar rumah dalam bilik kamu. Ha. Tu bunyi sosrah, sosrah, sosrah dalam bilik. Buat penama tak tahulah. Pukul bar balik tu. Tak. Ha, tu kena cek atik lah. Dah, ni suasana akhir zaman kita nak oyak. Habis bukan rumah kita lah duduk oyak Israel. No, rumah kita tak ada. Nah. Dah, rumah kita tak ada. Alhamdulillah. Ha tu. Sebab itu keterangan-keterangan yang perlu dibuat bertimbangan tidak masuk akal. Apalagi keterangan yang berlawan dengan kehendak nafsu syaitan yang sudah menguasai diri mereka. Nabi Luk ge siapa Nabi Luk oyak oh, hefuk mu janganlah duk main yate dengan yate. Tino dengan Tino tak kena ni kalau mu nak main gak mu nikah lah ya dengan Tino mu tu hewi dah. Tu hewi dah kau mu gu mu ada dah mu nikah lah. Tu mai apa jatuh dengan jatuh Tino tak kena tak boleh macam ni. Moga dia duk kuasa setel lah mu dah. Eh, setel duk pujuk lah mu dah. Setel duk ajar mereka lah mu dah. Setel duk heret dia lah mu dah. Kalau Nabi Luk sana ni. Lepas tu Nabi Luk main nak royak benda lah ni. Yang tak boleh timur lah. Nah, nak timur lah mana. Pulak muga tu. Muga Nabi. Muga dia duduk dengan setel-setel. Duduk bawa jalan ni. Sok mudah ke dia. Tak timur akal. Tak masuk akal. Nah. Oleh itu keterangi-keterangi. Dan ajok ke Nabi Luk AS. Tidak dapat diterima dengan baik. Tak timur. Muta sodok pandai-pandai. Luk. Kawin hidup macam ni lama mana dah. Dan baru mari ya sini. Ha, ya nganyi ke Nabi. Muka saya duduk pandai lah. Mu ni baru ya. Kawin duduk sini lama mana dah. Lepas tu fok-fok kampung kawin ni duduk beramat yateng yateng tino mo tino lama mana dah. Bukit hal dia. Mu ni hal kita. Ha, tu pula. Malah dijawab dengan kata-kata mengusik menghalau Nabi Lut AS dari tempat ini. Nah, hengok siapa. Nabi Luk pesan, 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 royak, royak, royak. Tak akan dah. Nah,
Tak pakai tak puas kau siapa hamba Nabi. Lu kalau mu nak kecek datu mu tu baik ada kapo ni lu mu tak saya duduk sini. Mungkin dakwah kau kau lain. Kapo kau ni pasal ni dah hidup yatim dengan yatim dia main gamak yatim dengan yatim tino dengan tino. Demo tak saya duduk tu baik lu ah. Macam mana tu heroyak dalam surah A'raf lagi? وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ. Tidak ada jawab pekaunya malaikat mereka berkata, keluarlah kamu bersama-sama pengikut-pengikutmu daripada desa aku kat desa kami. Wahai Luk, kalau mu nak dakwah aku, turut caramu. Kalau mu nak dakwah wi aku ni, nikah yatim dengan tino-tino dengan yatim. Mu tubik ada kampung aku, wahai Luk. Mu jangan duduk sini, Luk. Nah. Innahum unasui yatataharun. Nah. Kerana sesungguhnya mereka itu orang-orang yang membersihkan diri mereka. Geluk. Mu nak baik, baik fokmu lah. Mu tak sedut baik fokku lah. Mu tak sedut, mu suruh kasih hajak ku gilah turut set-set mu tu. Mu tu baik lah lu. Mu takkan je duduk sini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah. Ini kan Nabi Luq AS. Allah masuk habis dah. Sejak dah masuk. Allah banyak habis masuk. Nah. Bawa lek sakit tekak. Bawa minyak sikit boleh? Bismillah. Hai, masa. Hari tu. Oh, ambil semangat pun. Aliman lah ni. Nak gitu masa naik mata, masa naik mata. Allah Rabbi. Atau Luk dah. Kalau Nabi Luk menghinakan Nabi, tak saya ikut cara ikut cara cara arah Nabi, cara Nabi ajak tak saya ikut. Gelu. Anilah. Sehingga siapa? Siapa suasana? Nah, ya hamak Nabi Luq, ya hamak Nabi Luq tu baik daripada kapung. Mu tak usah duduk sini lah. Mu ni bukan orang okay. Fuak mu kalau nak baik, baik fuak mu yang dia lah. Aku tak ada nak jadi orang baik ke abuk lah. Haa tu kau Luq kecek. Hengok siapa kalau kita pergi tengok dalam satu ayat lagi. Nah 10 ayat yang tu heroyak kita baca muka di muka. Lepas tu kita sama dengan depan. Yang mana ayat ni tu heroyak dah. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أئن ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اُتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ قَالُوا اُتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قال رب انصرني على القوم المفسدين. Tiga ayat ni tu heroyak ke apa? Nah, dan ingatlah peristiwa Nabi Luq berkata, ketika Nabi Luq berkata kepada kaum dia, sesungguhnya kamu melakukan perbuatan yang keji. Hei, fuakmu, hei. Fakmu ni buat karo-karo yang jahat sekali ni. Karo yang keji tak pernah orang buat. Bandai-bandai orang buat ni.
yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari penduduk alam sebelum kami. Belum pada ni tak ada pia buat kerja sepupu-pupu ni. Duk beramak yatih mayatih tino sama tino ni. Tapi pupu buat benda ni, benda yang jahat sangat Nabi Lut kata. Tak ada pia buat. A'innakum latatuna rijal. Nah, patutkah kamu mendatangi orang laki-laki untuk memasukkan nafsu syahwat kamu? Nah, ni tu yang ayat dalam Quran. Surah Ankabut ayat yang ke-29. A'innakum latatuna rijal. Nah, patutkah kamu mendatangi orang laki-laki untuk nak memuaskan nafsu syahwat kamu? Eh, kena ke? Umbik rejata yang mana nak beramak untuk mu nak buah nafsu. Kena ke? Tak kena. Ha, tu herayat. وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرُ. Dan kamu memotong jalan lalu lalang untuk tujuan jahat kamu. Mukhra abih. Orang lalu masuk kapur mu mukhra. Mu pergi gak abih. Orang jatai masuk mu pergi gak abih. Nah. Dan kamu pula melakukan perbuatan yang mungkar di tempat-tempat. Nah, perhimpunan kamu. Mu pegang pula. Mu bakat rogo pula. Rogo jatai dengan jatai ni. Nah. Fama kana jawaba qawmihi illa an qalu tina bi'azabillahi in kunta minas sadiqin. Nah, datangkanlah kepada apa ni? Fama kana jawaba. Maka kaumnya tidak menjawab selain daripada berkata secara mengejek-ngejek. Mutasah duduk pandai-pandai lu. Mutasah duduk pandai-pandai sini, sini kampung aku. Aku orang lama sini lu. Mutasah pandai-pandai lah. Mu nak pandai-pandai mungkin pandai betul lain. Nah. Lepas tu apa lagi? Illa an qalu. Illa an qalu tina bi'azabillah in kunta minas sadiqin. Datangkanlah kepada kami azab dari Allah yang engkau janjikan itu. Jika betul-betul engkau dari orang-orang yang benar. Nyanyi pula kau Nabi Lut. Nyanyi dengan Nabi Lut kata apa? Lut. Mana aku rasa nak tengok azab tu. Tuhan nak azab. Kamu kata Tuhan azab tu. Mana aku nak tengok azab Allahano? Ha ni kau Lut. Kau Lut nyanyi dengan Nabi. Mana awak hari gak nak tengok. Kamu kata azab tu hai sangat pedih tu hai. Balas mana? Kamu kata aku gamak yateng dengan yateng. Aku tidur tino sama tino ni ada azab tu hai. Mana aku nak tengok azab lu? Nyanyi, nyanyi. Nah. Qala rabbi surni alal qawmil mufsirin. Nabi Lut berdoa dengan berkata, wahai Allah, wahai Tuhanku, tolonglah daku terhadap kaum yang melakukan kerosakan di permukaan bumi. Ha, sekat ni dulu, malam minggu depan kita sama semula. Nak sama lagi tak boleh, dah habis masa dah ni. Anak duduk nunggu nak tidur tu. Anak kecil lah ni, masa dia dah. Tak gitu. Nah, mengatuk lah. Siang hari tak ada buat apa lah ni. Pada duduk jaga kecil ni dah. Dah, ha, lah tu dia antara. Sebab tu lah, buat tu ya tak azab mari macam mana yang saya buka tadi. Ni, kalau kita boleh tengok kot azab tu ni dok. Ni, terhadap Nabi Lut ni macam ni lah. Kalau kita boleh pergi tengok sana ni. Masa mana? Masa yang mana Allah Ta'ala waktu azab pada mereka ni. Jadi batu haludah. Tuhan azab berang sekali jadi batu dulu dah. Nah, batu bukan sini saja hak ni duk bucu dah. Kalau kita pergi di Bahrul Mayyit kita boleh tengok. Nah, ni ustaz ada hak pergi baru ni. Nah, ustaz pergi hujak baru ni hak pergi di Palestin baru ni kita buat masuk sini. Batu kita buat masuk sini dah. Hujak pun ramai lah. Nah, hujak pun ramai waso nak pergi dengar jarah, waso nak pergi tengok jarah. Macam mana ustaz eh? Bahrul Mayyit, laut Dead Sea ustaz eh. Laut pat tak soleh. Mana ustaz? Baru ni kita nak pergi Palestin, kita masuk hujak sini, kita pergi tengok. Lepas tu hujak kita tengok. Ini kawasan. Kita tengok. Upuk dia, tanah dia tak ada upuk.
kawasan tempat kuah-kuah. Kita bukan nak pergi seronok sini. Kita pergi sini ni nak ambil ibrah. Sebab tu Tuhan kata, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab tu. Dalam kisah-kisah mereka mempunyai pengajaran. Nah, bagi orang yang berakal tu kita tengok air. Air dia aning air. Air laut. Lepas tu tengok orang yang duduk napung tu. Anu dak tak selesai tengok tu. Ani kita buat pergi. Ujak-ujak pergi bawah ni. Oh, balas ni usah dah. Duduk dengar tu talih diksi, talih diksi, talih sak, moranak, talih tai ni baharul mayik tak selesai usah. Ha, kita buat pergi. Kita tengok. Lepas hari ifat yang main tengok. Oh, tak selesai sungguh. Kita dak turun lah. Kita turun sama. Kita pergi dulu. Kita turun. Dah. Ha, tu nak pergi ambil ibrah. Atau ni lah. Noyak tu tanah ni. Ni tempat tu hai balik bumi ni. Siapa air pun dak timur juga. Noyak. Nah, tapi kaji ke doktor, ahli kaji kata dengan sebab air sangat masin, tak selesai. Tapi kawasan ni kita nak boleh turun di tempat ustaz duduk diri ni tak? 700 mik dalih. Noyak tu Tuhan ni rembah turun deras mana Allah Subhanahu Wa Taala alam. Tuhan lah punya tahu. Tuhan rembah kaum Nabi Lut kerana dia kena cokeh bumi ke? Ha, minggu depan kita sama. Cokeh bumi naik tinggi tu. Setengah kata ulama kata sekerak langit tu. Lepas tu rumah turun. Kotong turun mari. Tengok siapa celuk turun 700 mik dekat sekelo dalih. Kawasan Sodom ni dalih sekat sekelo. Lepas tu sini tak. Kalau kita turun pergi, air tak selih. Air tak selih. Lepas tu garis penuh tu tepi tu tu. Tepi parit tu garis yang digaris habis. Allah ni lah nak koyak tempat-tempat yang kalau kita ada rezeki, kalau Allah Ta'ala murah rezeki, kita boleh pergi tengok lah. Dengan mata kita kata ni lah balasan yang Allah Ta'ala balah kepada kaum Nabi Lut yang mana mereka tu hidup mahraja lelo, hidup jatih dengan jatih tino, tino sama tino. Jatih dengan jatih tino sama tino. Tak si. Nah, tak si nak menikah kahwin, tak si nak menikah kahwin, tak si nak duk. Nah, gu yang tu hai jadi, hengo siapa, mai yate dengan yate tino matino. Anilah kawasan-kawasan yang kita boleh kita tengok. Anilah lebih kurang lah. Ani usah game pun usah ambil video mari jual kita boleh buka bagi kita tengok. Nah, maka sini ni memelah. Idea tu masing sangat. Itu besar dah hujan lagi tu jangan turun tu molek weh jangan air masuk mata tu jangan weh air masuk mata dia air masuk mata gak berat nan lah nah dia air masuk mata berat nan ni apa berat nan ni nak celak tak boleh kita biasa pergi mula-mula gitu tiga nah apa lagi tiga hari sakit mata segi itu tiga hari sakit mata air masuk mata air pedih mata merah tu ah tu tengok ni kawasan. Tu laut dia tu lah. Panggil Baharul Mayik ni. Talih Deksi. Ni kita bagi hujak-hujak ada pada sogi tu. Mereka pun. Nah. Oh tak ada ikan. Ikan tak ada. Ikan tak ada. Lepas tu seluk dia pun. Nak wiyasat kata seluk yang diubah lah. Nak wiyasat kata. Nah kita pun tak ada duduk kaji ke apa. Kita tak ada alat. Nak wiyasat kata seluk yang diubah. Kalau pergi mandi sini tu. Mudah kelip puluh tahun. Ya bahang kita bahang jugalah. Tak, kalau mana biasa bahang kita bahang juga. Mak ana kita tak ada alat nak biasa. Nah, betul sini tu hak gedah tu tapi nah mujaratlah kalau tangi rata-rata kok comoh dengan seluk dia tu hingga rata. Nah, hingga rata. Lepas tu produk dia mahal sini. Antulah ujak-ujak hak duk rata anu buyar kita sendiri tak ada tu tak ada. Tak. Agak duduk silo situ kok. Nah, tu buyar. Duk kamu dengan apa ni pasir air garis. Nak we hilang nyakit. Buya kita pakai je diri baru ni. Masya Allah. Inilah bertanya Buya. Ana Buya. Wasa ingat rata-rata. Wasa punya serok tubik. Iaitu kumih-kumih ada di kulit. Masya Allah. Nak ayat kuasa tu hair belakang. Nah, ni kita ambil asbab je lah. Itulah di antara dah. Benda yang kita boleh royak. Kita boleh segi eh. Nunu hujak kita tu. Ada celuk air atau wedding kita. Nah, berderi. Comoh di muka. Nak putih.
Tapi nampak kita. Masya-Allah. Itulah. Ha ni tepat kawasan dia. Tapi laut dia luah nah. Laut dia bukan sepik dak. Nah, laut dia luah laut dia tu. Nah, laut dia luah lah kalau kita tengok gak masya-Allah. Syuk sup mata mandeh. Kalau lah ni gak kita duduk belah negeri Urdun, begitu nampak dari sana tu Palestin pak dia nah rapah hak kita ambil. Belum Palestin apa ni Israel. Nah, lek ni lek Urdun, batu lek sana tu negeri Palestin. Ya sepadan, ya sepadan dengan Palestin, sepadan dengan Urdun. Nah, Bahrul Mayyit. Inilah idea ombak pun tak ada tak ada mana ombak. Pastu nate memelah kita wasa bah. Depi-pi tak ada lah nate hidup dalam air. Pastu idea tu kalau kita tengok kaji aja. Nah, 27 kali ganda masing pada air laut kita. 27 kali ganda. Nah, tak ada perahu tak ada. Nah, tak ada perahu dalam tu tak ada. Air laut ni air lah. Nah, tali yang dia main mirror. Nah, kau kali mula-mula ustaz pergi tu jumpa dengan nak apa ni panggil? Nak wihiasat hak negeri Sia. Dia buat pergi. Buat pergi. Dia peradanam sini. Dia nak buat kaji. Tengok gapa ada dalam tengah laut. Lepas tu dia buat turun perahu lah. Perahu. Perahu hak turun dengan perahu angin tu. Nah, perahu foam tu dia turun. Kita lesih lah. Dia pergi alat dia dengan oksigen dia dengan gapa dia tu buat turun dalam. Tu kata, ada air masuk mata. Kau jeng lah. Ni sini nak ayak ni lah. Sodom. Ni kampung Sodom. Ni tempat kawasan yang berlaku. Tapi tak ada piaduk lah sini. Sini udara dia panah. Nah, udara dia panah. Nah. Apa pulak sini? Nah, udara dia panah sini. Jadi kita pergi sini ni tak sempur dengan biasa lah. Biasanya kita pergi negeri Ordon, kita pergi negeri Jordan, udara dia sejuk. Kita tunggu kapal di Amman tu, okay? Nah, di Amman Jordan tu, sejuk udara dia. Sejuk, sedap. Bawa kita mari siapa belah lek naik negeri Ordon ni, panas sini. Ini tempat, yang panggil tempat ni dibalakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, insyaAllah lah, kalau Allah Ta'ala murah rezeki kita, nah kita boleh pergi sekali seumur hidup sini. Nah, biasa kalau kita pergi umrah, transit di Ordon ni kita pergi di mana ti? Kita pergi di Gua Kahfi. Kita pergi di Bahrul Mayyit. Lepas tu kita pergi di kubur Nabi Syu'ib, kubur Nabi Yusha' bin Nun. Nah ni kalau kita transit sehari kita deserah sini lebih kurang. Tapi Pak Ne ni hok ustaz nak musafir ni, nah kita nak bintrong lah. Nah jadi lo ni ada nekhisi lagi. Ya, kita buka lah. Ada nekhisi lagi lebih. Pian nak pergi umrah Bulai Singha. Bulai Singha ni kalau kita pergi buat umrah kak. Orang tak ada tepi Baitullah tu. Orang tak amal. Kerana orang haji kelik dalam ni orang tak amal. Kalau kita tawah tu senang boleh kucuk Kaabah kak mu. Nah, kita tengok dalam Makkah Live lah ni. Channel live kat Mekah tu. Tak ada orang. Nah, sebab dia lepas musim haji. Lepas tu umrah dalam Bulai Singha ni. Nah, agak tak mahal. Lepas tu kita buat pakej VIP lah 5 bintang, hotel 5 bintang. Nah, duduk di Fulman Zamzam, di Mekah duduk di Fulman Zamzam, Madinah duduk di Fofisham. Nah, Fofisham ni hotel 5 bintang, hotel 4 bintang Madinah dekat dengan Masjid Haram. Jadi pakej kita ni 79. Adik aku tengok sini kalau pian ada nekhisi lagi dah. Kita nak kerusuh 427 ni lah. 27 boleh kurang kadah kita nak kerusuh. 45 boleh Singha kita musafir. Nah, insyaAllah. Nah, berapa hari lagi kita pergi Pak kita pergi Pak Ne klik Pak 19. 15 hari lah pergi klik. Nah, Pak Ne klik Pak 19. Pakej ni pakej VIP. Kita duduk 5 bintang. Nah, umrah 5 kali insyaAllah. Ziarah Taif Ustaz bagi free. Nah, pia rasa setuju insyaAllah. Ada nekhisi dah lu eh. Nah, nekhisi tu eh. Kalau pia nak cepat-cepat. Nah, sebab kita nak kerusuh minggu depan lah. Hari ni, nah, kita nak kerusuh ke satu depan. 47 kita kerusuh. Nah, insyaAllah. Nah, harga dah tepek dah tu. 79 lah. Nah, harga 79. Ustaz dah tepek dah harga tu. Nah, tengok pai yang kita buat tu. Umrah kah UTK 16-19 Singhakum 2517. 79. นะเบ็ดเสร็จตลอดการเดินทางตั้งแต่สนามบินหาดใหญ่จนถึงสนามบินหาดใหญ่
นะคะจนเบ็ดเสร็จตลอดการเดินทางตั้งแต่สนามบินสุวรรณภูมิจนถึงสนามบินสุวรรณภูมิแต่อินชาอัลลอฮ์ kalau pihak setuju nah tanya hari dah ni dia kita dia penuh kita kata udah nah hak tolak pun ada hak tolak dia nak pergi tolak tengok dalam package dalam UTK tu start waktu program dia dah dia nak pergi tolak semak hak tolak dia nak pergi hak Turki semak Turki dia nak pergi hak boleh singha boleh lapar ni. Nah, orang tak ada lah ni Allah Madinah pun orang tak ada. Senang buat ibadat. Mekah pun, Tawah pun senang sangat. Dah, insyaAllah. Lepas tu kita pergi ziarah semua tempat-tempat jarah ni bukan biasa ni. Nah, orang yang pergi dengan UTK kat, masyaAllah. Yang tamanya, kita pergi di Madinah, kita pergi ziarah semua kawasan-kawasan tempat jarah tu di Madinah. Nah, Ustaz royak sikit dah. Lalu kita pergi di Madinah ke, tempat yang biasanya Ustaz pergi. Nah, ziarah bandar Madinah ni kita pergi duduk payung gini lah. Ramai-ramai dengan hujak kita royak jarah. Nah, kita duduk sini sampai Madinah. Kita masuk Madinah dulu. Nah, kita tubek kapal Saudi. Kita masuk Madinah dulu. Nah, belum nak masuk Madinah, kita pergi di Jabal Malaikah dulu. Nah, kita pergi Jabal Malaikah. Pergi tengok bukit Pak Perih Badar tu. Pak Malaikat turun 3,000 orang yang Tuhan Hatam Malaikat turun. Untuk tolong tentera-tentera badar. Sudah Jabal Malaikah, kita pergi di Madinah, masuk makan jamu nasi minyak anak utah tengah hari. Nah, sudah makan nasi minyak anak utah, masuk hotel. Lepas tu kita wisalam Rasulullah. Sudah wisalam Rasulullah, kita buat majlis taklimat. Nah, perjumpa air ramah-ramah. Nah, di tepi, di bawah payung masjid Nabi. Macam inilah hidup. Warga UTK kita gini rupa ni lah. Semua-semua pun Alhamdulillah. Lepas tu kita ziarah semua tempat-tempat kawasan di Madinah tu. Zero Dale, Nasakifah Bani Sa'idah, Sukul Manaqah, Masjid Romamah, Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, Masjid Usman, Masjid Ali, Masjid Bila, gi saleh ke Rasulullah. Lepas tu, wisalah ke Abu Bakar. Esok kita pergi mayat di Masjid Kubak, gi ziarah Syuhadat Uhud. Lepas tu mari gi Mazru'ah Kebun Tamar. Lepas tu pergi di Masjid Tujuh. Oh, banyak program. Tak habislah. Kita pergi 15 hari tu Allah. Banyak penuh dengan tempat-tempat jarah yang kita akan pergi hujak untuk ziarah kawasan-kawasan dah. Sebab itulah pia kalau rasa nak pergi, dah kena hubung cepat-cepat, takut penuh. Ada nekisi dah lah ni dah. Macam mana kita pergi ke, Alhamdulillah kita pergi tunai ibadah dengan sempurna. Nah, lebih-lebih lagi, nah, masa kita pergi duduk sana tu, kita pergi lah hujak-hujak buat ibadah dengan sempurna lah. Nah, macam mana kita doa di Baitillah ni, sok mudah. Lepas tawah kita doa. Nah, supaya kita boleh ada rasa mesra dan juga rasa puas hati sangat dalam ibadah kita. Kerana kita pergi Mekah ni bukan dia boleh pergi sok mudah. Nah, dia boleh pergi dah kot. Nah, kita gunalah masa yang Allah Ta'ala peluang pada kita. Masa kesihatan yang Tuhan beri kita. Supaya kita boleh tunai ibadah. Nah, ini lebih kurang tak? Ini kalau kita tengok kot suasana hujak UTK, Masya Allah. Ini hotel kita duduk. Hotel je besar dah. Alhamdulillah, ini kita ziarah Madinah, Mekah kita ziarah semua dah. Boleh singha, kita musafir pakne. Nah, kita tubih pakne boleh singha kum. Kita klik pak milih belah boleh singha. Lepas tu kita kerusuh pak 27 boleh. Boleh korakanda. Boleh ni. 47 rumah yang pergi kita kerusuh. InsyaAllah. Inilah suasana. Suasana yang kita pergi ziarah di sana. Supaya kita boleh tunai ibadah. Lepas tu, minggu depan kita sama semula lah. Nah. Dalam apa kita sama semula dalam kisah. Apa kisah Nabi Lut AS. Nah. Mix kat mana saat ni kita rutis kat. Nabi Lut kena hambat daripada kaum dia. Lepas tu macam mana yang Nabi Lut minta doa dengan Tuhan supaya Allah Ta'ala hantar pertolongan. Lepas tu gapo nanti jumpa. Masya Allah kita akan jumpa lagi lah. Hari ni cukup dululah. Kalau ada kasar bahasa salah silap, Ustaz minta maaf. Banyak hak mana hak baik, hak mana hak molek. Memang itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Ustaz minta hunuli dengan lafaz yang mulia. Akhirnya dengan doa Allahumma razuqna زيارة الحرمين الشريفين اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين يا الله يا توهي kami murah rezeki pada penonton kami sekalian ya Allah.
Semoga penonton kami yang diikuti rancangan ini, ya Allah, yang memurah rezeki mereka supaya mereka boleh hijab luar tanah haramu, ya Allah, yang haram Mekah dan juga haram Madinah, ya Allah. Allahumma amin. Hari ini cukup dulu dengan lafaz yang mulia. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.